Iran bermain 10 pemain saja tak bisa menang. Level kalian belum di sini. Piala Asia semakin memanas, Vietnam remehkan Indonesia yang kalah telak dari Iran. Sebagai musuh bebuyutan Indonesia, Vietnam memang suka memancing keributan dengan Indonesia untuk sekedar memanaskan tensi sebelum laga berlangsung. Indonesia harus mengalami kekalahan telak atas Iran. Timnas Indonesia meraih hasil negatif di laga uji coba kontra Iran. Pasukan Shin Tae-yong dibuat tak berkutik 5 gol tanpa balas oleh tim lawan. Timnas Iran sudah unggul pada menit ke-10 lewat aksi pemain mereka, Saman Godos. 10 menit berselang, gantikan Rose Bechesmi yang membawa Iran menjauh 2-0. Hernando Ari kemudian kembali dipaksa memungut bola dari dalam gawang pada menit ke-30. Syariar Morgan berhasil membawa timnas Iran menjauh sekaligus memastikan kemenangan 3-0 di babak pertama. Pertandingan babak kedua berjalan cukup berat bagi timnas Indonesia. Iran berhasil menambah dua gol sekaligus menutup laga uji coba kali ini dengan skor akhir 5-0. Pertandingan melawan Iran menjadi laga uji coba terakhir pasukan Shin Tae-yong jelang tampil di Piala Asia 2023 tak berpatokan pada hasil laga ini diharapkan bisa memupuk mental para pemain jelang tampil di fase grup. Sebagai catatan, Timnas Indonesia tergabung di Grup D pada gelaran Piala Asia 2023 kali ini. Skuad Garuda berada satu grup dengan Vietnam, Irak, dan Jepang. Di lega ini, Iran memang mempunyai peringkat 21 dunia. Namun hal ini tentu saja tetap tak bisa dijadikan sebagai alasan Indonesia kalah secara telak. Kekalahan itu harus segera dievaluasi sebelum Piala Asia berlangsung, karena pemain Indonesia belum terbiasa untuk melakukan build up dari bawah. Namun kekalahan inilah yang membuat Vietnam benar-benar sombong. Mereka menyebut Indonesia memang tak layak berada di Piala Asia. Pelatih Vietnam begitu meremehkan Indonesia karena Iran hanya bermain 10 pemain saja namun tetap tak bisa menang, justru kalah telak. Tentu saja hal ini membuat dua kubu sangat panas mendengarkan statement dari pelatih Vietnam ini. Padahal di laga lainnya, Vietnam juga kalah atas Kyrgyzstan. Dari empat tim yang ada di dalam grup D, pastilah yang harus kita waspadai adalah Irak dan Jepang. Untuk Indonesia sendiri, kita sudah sering unggul di beberapa pertemuan terakhir. Ungkap pelatih Vietnam. Shintayong meminta maaf atas kekalahan telak berturut-turut. Namun, ini akan jadi bahan penting kekurangan kita sebelum kick-off berlangsung. STI tak peduli dengan kekalahan di Partai Uji Coba, namun dirinya akan malu jika kalah di turnamen sesungguhnya. Tentu saja, STY tak akan membiarkan mulut pelatih Vietnam akan terus mengoceh di Piala Asia nanti. Jika dilihat dari hasil pertandingan, memang mengecewakan, tetapi para pemain sudah bekerja keras. Dan dilihat dari jalannya pertandingan, menurut saya semua berjalan dengan baik," kata Shin Taeyong usai pertandingan dalam video yang dibagikan akun Instagram Timnas Indonesia. "Ada beberapa kali kesalahan dari lini belakang kami. Tiga gol yang kami dapat karena kesalahan lini belakang kami," dia menambahkan. "Memang, untuk kedepannya pasti akan ada lawan yang memiliki penguasaan bola yang bagus." Namun, kami akan berlatih untuk mengantisipasi itu. Bagaimana kami bisa menyerang balik dengan cepat dan menciptakan peluang? Jelasnya, pemain keturunan juga akan melakukan hal baru nantinya. Mereka sedang menyempurnakan kekuatan baru mereka setelah Justin Hapner berhasil bermain menjadi penyeimbang di sisi tengah timnas Indonesia.